Optimus Prime! Optimus? Bro? Optimus? Are you okay, bro? Optimus? Bro? Yeah! Tepukan untuk adik Haras! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Aku excited dulu jumpa adik ni. Temukan tu adik Haras sekali lagi, everybody. Kam adik. Kam Optimus, Optimus. Okey, jemput adik parents kepada adik Haras kita. Temukan untuk abang Izma kita dan juga Kak Nana. Okey, sini duduk. Duduk dah. Okey. Oh, rupanya Optimus muka dia macam ni. Assalamualaikum. Terima kasih. Wah, tak masalah dia bila pakai dia punya kostum, terus dia masuk in character eh. Haras eh? Sebab dah ada training sikit. Oh, memang ada training rupanya. Tak, sebenarnya kalau korang tak nampak behind camera, parents Haras ni dah macam... Takut lupa step. Oh, takut lupa step. Nampak tak? Ini dia sokongan ibu bapa tau. Respect tau. Adik best tak bila pakai kostum ni? Best. Apa yang best sangat? Best dia rasa jadi superhero kan? Ha. Jalan-jalan berjadi robot lah, kereta. Itu kan? Masa apa pertandingan dia, waktu pertandingan dia, dia macam... ni macam, okey. Ni waktu, abang pun pegang. Okay. Macam susah je. Kalau susah pula, jadi Optimus Prime ni. So, masa hari kebangsaan tu, macam Haras sendiri ke minta jadi Transformers ke macam mana? Ibunya, abang beritahu nak jadi Transformers kan. Oh, mak dia punya idea. Masa pergi sekolah tu, first kawan-kawan cakap apa? Aku cakap apa? Macam happy lah pula. Macam telefon mu. Apa cikgu-cikgu cakap apa? Tak tahu. Tahu akak punya idea ni macam mana akak boleh macam Ali nak tanya macam mana abang akak ni ada skill buat ni? Sebab Alif kenal ramai prop man yang Alif dah bekerja sama 12 tahun, tak ada seorang pun buat kostum Optimus Prime. Kenapa abang dengan akak dia boleh ada skill yang Alif rasa pada Alif sangat kreatif dan boleh memang bertukar jadi macam truck whip. You know, macam mana akak bekerja sebagai apa? Saya suruh masuk pada masa. Okey. Pakai mak. Okey. Ha. Okey. Saya suruh masuk pada masa dalam masa yang sama. Saya menguruskan anak-anak sekolah. Dalam kata orang kata dalam bahasa mudahnya, saya adalah mama bagi segala Transformers lah. Oh, tugas mama berubah setiap masa. Macam tu kan. Oh, rupanya ni mak Transformers. Sebab tugas mama berubah. Berubah-ubah. Ikut situasi kan. Oh, ikut situasi. Takutlah. Ibu-ibu ni kadang-kadang. Abang kerja kat mana, bang? Saya kerja mekanik lah. Abang kerja mekanik. Oh, patutlah anak dia jadi.
Jadi lori. Kita ada idea lah kan. Bagus lah. Daripada mak dia lah kan yang nak buat. Okey. Mana masa waktu abang, masa yang keluar Hari Kebangsaan ni kan, abang terkejut tak benda video abang ni viral? Ah, memang terkejut lah. Sebab kita pun tak biasa kan kalau ikut benda ni. Tak ada plan pun nak viral ke apa ke. Kita buat untuk anak-anak. Ha. Memang target nak bagi sekolah terapi, bagi dia pun dapat ni. Sebab sebelum ni pun dia pernah masuk pertandingan ni. Oh, iya ke? Ha. Macam apa ni? Apa? Macam Haras? Haras sebelum ni, Hari Kebangsaan tahun lepas jadi robot apa pula? Jadi robot, jadi Kluang Man. Yeah. Jadi Kluang Man!